Sahabat, kita lanjut part 2 ya. Kita melanjutkan perjalanan ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Setelah kita melalui perbatasan Aruk untuk cap paspor, kita menuju ke perbatasan Malaysia. Di sana kita cap paspor sekali lagi ya sahabat. Nah, sekarang kita sudah melewati batas negara. Kita sudah tidak lagi di Indonesia nih sahabat. Kita sudah di tanah Malaysia menuju Kuching. Sahabat, perbatasan Kalimantan Barat, Sarawak, Malaysia mulai dibuka secara bertahap sejak 1 April 2022. Sebelumnya sempat ditutup ya sahabat, kurang lebih selama 2 tahun sejak adanya virus COVID-19. Sahabat, Sarawak terletak di wilayah barat daya Pulau Borneo dan merupakan negara bagian dengan wilayah terluas di Malaysia, hampir seluas Pulau Jawa loh. Kota Kuching yang merupakan ibu kota dari Sarawak merupakan kota dengan penduduk terpadat di Sarawak. Kota Kuching rapi dan bersih ya sahabat. Kita rehat dulu sahabat, kita jalan lagi sore. Nah, sore ini kita melewati beberapa tempat yang menjadi ikon Kota Kuching. Oh ya sahabat, jalan-jalan di sini, jika menggunakan mobil pribadi, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman ya. Beginilah pemandangan menjelang senja di Kota Kuching, Sarawak. Sahabat, di sini terkenal sekali minuman teh tarik. Silakan dicoba. Sekarang ini kita lagi jalan-jalan di Eco Mall, sahabat. Kita lanjut jalan-jalan malam di Kota Kuching ya, sahabat. Terus lurus ke Jalan Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman. Ini merupakan jembatan gantung peninggalan kerajaan kolonial Inggris. Cantik ya, sahabat. Diterangi dengan lampu berwarna-warni. 100 meter, belok kanan ke Jalan Pearl. Ini adalah masjid tua. Kubahnya berwarna emas dekat dengan waterfront. Masih ada beberapa bangunan dengan arsitektur peninggalan kerajaan kolonial Inggris. Baiklah sahabat, kita lanjut ke video berikutnya ya.